Teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya coba sharingkan teman-teman bagaimana cara mencari ide pembuatan video di YouTube. Nah, caranya teman-teman silakan masuk di bagian analytics ini. Kemudian silakan teman-teman masuk di bagian research. Ya, kemudian teman-teman silakan mengetik tema besar yang video yang akan teman-teman buat. Contoh ya, misalnya teman-teman ketik video short, ini video short. Nah, untuk video short ini teman-teman nanti akan diberikan beberapa informasi apa saja yang berhubungan dengan video short itu teman-teman. Nah, ini di content caps ini teman-teman ada beberapa yang lagi naik daun, misalnya short test ini teman-teman, atau mungkin teman-teman pakai kata kuncinya ini atau yang ini, atau juga teman-teman pilih yang most popular ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari sekian banyak ini teman-teman yang paling sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Misalnya kalau video short sendiri teman-teman, mungkin kita bisa fokus di bagian misalnya short video, short motivational video, animate short, funny short video, short story, dan seterusnya. Nah, kemudian juga teman-teman, ini nanti bisa digunakan untuk pembuatan tag di video short teman-teman. Apapun kontennya, ini menurut saya sih sangat cocok untuk dijadikan tag di video teman-teman. Demikian teman-teman, semoga sharing saya kali ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe.